Hah, siap pun kopi aku. Terbaik. Oh, bau dia guys. Ah, sedap. Nyaman. Kalau nak cakap penggemar kopi, aku ni tak adalah gila sangat. Tak adalah orang cakap macam ketagih, ya, maksudnya bila pagi tak kena tu, menggelupur sehari tu tak adalah. Kalau ada, ada. Kalau tak ada pun, aku okey je. Sebab ada orang yang memang betul-betul ketagih kopi ni, dia tak kena kopi, memang seharian dia tu rasa macam tak komplit. Buat semua benda tak kena sebab tak kena kopi. Vlog ke 117. Kita orang masih lagi mencari dryer. Banyak jenis sebenarnya dryer ni, aku pun baru tahu. Macam-macam lah, ada hose kat belakang, ada hose kat depan, ada tempat angin, ada tempat buang air. Diorang akan explain dan kita orang akan buat keputusan lah mana yang bagus. So, selepas Charles tunjuk gambar dekat diorang apa semua, so diorang pun tengok dan diorang suggest beli yang vented sahaja. Sebab kalau sebab aku sebenarnya aku tertarik yang ni. Yang ni dia dual inverted heat pump. Dia saving lah. Walaupun dia agak mahal tapi dia baru, teknologi dia apa semua macam-macam, memudahkan kerja. Tapi masalahnya aku punya tempat tu tak sesuai, tak boleh nak letak sebab aku letak double atas bawah. Jadi bila letak atas, dia punya drum tu agak kuat. Lepas tu dia berat, lepas tu dia vibration apa semua kan. And then lagi pun tempat yang aku nak letak tu dah ada hose untuk angin dan juga water system, maksudnya air keluar tu ada. Jadi dia suggest beli je lah yang vented. Tiga vented ni. Vented ni dia agak mahal sikit elektrik dia, tapi tak adalah mahal sangat. Okey lah. Plus maybe 100-150 macam tu sebulan. Wallahu a'lam, aku tak tarai lagi. Harga ni. Harga asal dia RM2,000, dapat RM1,969. Waranti ada semua. Motor waranti 10 tahun. Dia ada dua model, 17, 18. Kita orang sebenarnya minat nak beli 9. Maksudnya 9 ni lagi besar, lagi banyak boleh masuk. Sometimes selimut ke, towel ke kan. Maybe this one. Maybe this one. Sound 8 kilo. It's look newer. Might be model is more new. So ni tempat kita orang. Jadi nak letak kat atas tak sesuai untuk letak atas, vibration. Jadi kenalah cari yang vented punya model ataupun condenser, right? What? They say condenser or vented? Vented nice also because I have the hose. I don't need to take out after every dry. Aku sedap-sedap record pakai GoPro tadi. Tak tahulah, aku lupa nak charge bateri GoPro aku malam tadi. Tiba-tiba bateri habis. Dan aku pun meneruskan shopping. Dan kita orang decide untuk beli dryer 8 kilo punya capacity. Berapa harga dia tadi? RM1,000 lebih juga, RM1,800 macam tu lah. Lepas tu plus Harvey Norman ni dia ada warranty extra. So, kita orang beli waranti untuk 5 tahun tambah total dalam 2200 macam tu. 2300, lebih kurang lah. Taras dapat coffee machine. Kita orang memang dah lama nak cari coffee machine. Lepas tu tadi nampak kat situ warna merah pula. Oh, memang menarik lah. Dan kita orang decide beli brand apa eh? Macam mana? Dolce Gusto. Dolce Gusto? Dolce Gusto. Donce Gusto, benda Donce, tu. Donce. Donce Gusto. Lebih kurang lah. Dia senang sebab dia letak tablet je macam tu. Jadi tak perlulah nak blend-blend apa semua kan. Cumanya kena beli lah tablet dia tu. Tablet dia memang senang nak cari, kat mana-mana pun ada. Lepas tu saiz dia tak besar, kecil. Senang. Sekarang ni nak balik. Hari ni hari Isnin, bye. Aku banyak gila kerja nak kena buat macam-macam hal. Cara pun sekejap lagi nak pergi ambil Malik apa semua. You hungry? You want to eat something? Sirap guys, lama gila tak minum sirap. So, kita orang beli ni coffee machine Dolce Gusto.
Lepas tu aku beli cappuccino daripada Starbucks. Satu lagi kita orang beli latte macchiato. So inilah harga dia. RM29.90, 30 dalam ni ada 8. 8. So maksudnya 6 pieces RM30, maksudnya seketul RM5. Ha, coffee RM5. Aku dengan bini aku lama gila kita orang tak keluar makan dekat kedai berdua. Memang lama gila. Aku pun tak ingat bila dah. Last time kita orang keluar berdua pun pergi vaksin. Lepas tu tak boleh dah lah. Nak lepak kedai makan pun tak boleh. So hari ni kita orang lepak berdua. Tapi dia dah keluar pergi mana tak? Pergi beli cawan untuk kopi. Dan hari ni aku order ayam masak kicap. Charos order ayam masak kunyit. Nice? Favorite Charos, ayam goreng kunyit. Alhamdulillah, kita orang baru lepas makan. Ya Allah, aku tak tahu nak cakap macam mana. Sedap gila. Kedai tadi tu, apa nama dia? Ha, ni aku letak gambar. So, tempat kita orang makan tadi tu, harga dia dalam murah. Kita orang makan berdua tadi dalam RM20. Satu set dalam RM9.90 macam tu lah. Susah sebenarnya nak cari kedai makan yang harga macam tu dekat dalam shopping mall. Kebanyakannya mesti dalam RM10 ke atas lah. Below RM10 ni susah lagi nak cari. Dalam murah. Lepas tu memang diorang sedekah air. Air sirap tu percuma. So setiap orang yang beli makanan akan dapat air sirap percuma. Siap pun kopi aku. Terbaik. Oh, bau dia guys. Ah, sedap. Nyaman. Kalau nak cakap penggemar kopi, aku ni tak adalah gila sangat. Tak adalah orang cakap macam ketagih. Ya, maksudnya bila pagi tak kena tu, menggelupur sehari tu tak adalah. Kalau ada, ada. Kalau tak ada pun aku okey je. Sebab ada orang yang memang betul-betul ketagih kopi ni. Dia tak kena kopi, memang seharian dia tu rasa macam tak komplit. Buat semua benda tak kena sebab tak kena kopi. So tadi alang-alang pergi, memang terjumpa mesin kopi ni. Bini aku pun dia nak sangat. So aku beli je lah. Lagipun senang. Dia tak perlu nak blend apa semua kan. Kita just beli dia punya tu, masukkan, settle. Hari ni salah satu kerja aku adalah untuk menyiapkan review tentang mikrofon Sony ECM-B1M. Aku nak cari tempat yang bising sebab aku nak test dia punya fungsi. Mikrofon ni sangat-sangatlah padu. Aku rasa kat sini agak bising sebab ada air yang jatuh daripada atas. So, okay guys, sekarang ni suara yang korang dengar ni, ini adalah daripada Sony ECM-B1M. Aku buat dekat outdoor. Dia punya noise cut aku turn off. So korang dapat dengar bunyi keliling agak bising. Pada korang yang nak tengok aku review this microphone, besok aku upload pukul 3 petang. Okay, so aku rasa itu saja video untuk hari ni. Apapun, jaga diri guys. Kita jumpa besok. Assalamualaikum.